Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku dirinya diajak calon presiden Nasdem Anies Baswedan untuk bertemu di Jakarta. Gibran menyampaikan ajakan Anies itu pada Kamis 2 Februari 2023. Anies mengundang Gibran untuk bertemu di Jakarta melalui sambungan telepon pada Kamis pagi lantaran tak bisa bertemu. Kendati demikian, Gibran enggan memberitahu apa saja yang dibicarakan dengan Anies melalui sambungan telepon. Anies diketahui telah mengunjungi Solo untuk bertemu dan mendengar keluh kesah para pegiat seni budaya se-Solo Raya. Anies bertemu dengan puluhan pendalang di Pendopo Anom Suroto pada Rabu 1 Februari 2023. Kedatangan Anies itu sekaligus memenuhi undangan dari puluhan dalang dan penasehat Komunitas Pecinta Seni Budaya Nusantara atau KPSBN Anom Suroto. Anies memang telah menjabat sebagai pembina KPSBN sejak tahun 2015.